Halo kawan DC, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita akan bahas lanjutan video-video, dua video sebelumnya. Sebelum ini ada dua video kita bahas tentang sirian tiga warna, sirian triko. Nah, gimana cara mendapatkan sirian triko? Untuk breedingnya, untuk mengawinkannya dengan apa aja. Sebelumnya di video yang pertama udah bahas tuh tentang ya apa aja yang dibutuhkan, genetiknya dari F1, F berapakah yang diperlukan, kita udah bahas, oke? Kali ini kita akan jelasin tentang sirian triko itu bisa dari dua genetik sirian yang berbeda. Yang pertama dari genetik sable, yang kedua dari genetik yellow. Nah, kalau dari sable itu kita bisa mendapatkan sirian tiga warna yang jantan. Nah, tapi sirian sable ini untuk menjadi triko itu tidak dari kecil, tidak dari awal. Ketika bulu sudah mulai terlihat di babynya dari usia 10 sampai 12 hari itu belum terlihat kalau sable. Karena sable tiga warnanya hanya mutasi ketika di usia tertentu. Seperti di usia 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan setelah 1 tahun warnanya akan berubah, semakin berantakan, tanda kutip berantakan, semakin kusam. Itu akan muncul putihnya, akan muncul krimnya, akan muncul kayak kuning-kuningan. Itu dari sable. Nah, bisa jantan, bisa sekali jantan, tapi berbeda dengan hamster hamster sirian dari genetik yellow. Dari yellow kita akan bisa memiliki triko ataupun torto yang sangat cantik dengan dorsal-dorsal garis-garis warna yang membedakan antara coklat, putih, hitam itu amat sangat jelas, amat sangat kentara. Jadi tingkatannya itu antara putih krimnya itu benar-benar terpisah. Itu dari yellow. Jadi akan tetapi dari yellow ini tidak akan tercipta hamster sirian triko yang jantan. Bisa jantan, tapi persentasenya cuma 5%. Betinanya bisa keluar betina itu 95% betina. Jadi kalau keluar jantan itu rare sekali, amat sangat langka dan unik dan pasti dan pastinya mahal. Nah, dari yellow ini kita bisa mendapatkan triko tortoise yang sangat cantik, bagus, baik itu dari segi spotnya, segi dorsalnya, dari kecerahan warna gitu. Yang sering banyak orang salah kaprah tentang yellow ini adalah membedakan antara yellow cream sama cinnamon, bahkan golden itu basic warna dari sirian, wild type-nya dari sirian itu golden dengan ciri coklat, ada yang tua, ada yang muda, dengan banyak semburat hitam, ada hitamnya di atas kepala, di antara dua kuping, dan garis dorsal warna hitam, itu golden. Nah, untuk cinnamon, cream, dan yellow, gimana? Nah, ini yellow, dan ini cream. Oke, ini cinnamon. Nah, dari ketiga ini bisa dibedain. Cinnamon itu hampir seperti golden pada umumnya wild type-nya, tapi warnanya lebih cerah, warnanya lebih cerah, badan lebih clear, tidak ada hitam-hitamnya. Tetapi di atas kepala ini kalau golden itu hitam, tapi kalau cinnamon itu lebih ke abu-abuan. Dengan garis dorsal tetap ke abu-abuan, agak sedikit gelap. Tapi kalau cream itu warnanya kuning cerah, hampir seperti putih, tapi ya cream, seperti pada cream sirian umumnya itu cream, tanpa dorsal di pipi, tanpa spot di antara kuping, polos cream. Ada yang telinga hitam, ada yang white ears, ada yang telinga putih. Untuk cinnamon itu kebanyakan matanya merah dan spot di kepala warnanya keabu-abuan. Seperti tadi yang saya jelaskan, itu juga bergaris dorsal. Tapi beda dengan yellow.
Yellow itu ada di antaranya, antara cinnamon dan cream. Nah, ini yellow, lebih jelasnya ini yellow. Ah, itu ada di antara keduanya. Dia kuning cerah polos, tetapi mempunyai garis dorsal di pipi, beda dengan cream yang tidak punya, tetapi sama dengan cinnamon yang punya. Dan yang membedakan dengan cinnamon, dia tidak ada spot di atas kepalanya, baik itu abu-abu, baik itu ataupun hitam. Nah, yellow ini merupakan genetik degresif, bukan dominan, bukan resesif. Jadi degresif itu genetik, di video sebelumnya sudah saya jelaskan, degresif itu genetik yang bisa memisahkan jelas warna ataupun mencampur warna tapi tidak berantakan seperti sable. Nah, di sini bedanya antara sable dan yellow. Akan tetapi, jika kita mempunyai visual bukan yellow black, tetapi warna biasa, baik itu cream ataupun cinnamon, tapi dari keturunan yellow atau yellow black, terutama F1-nya, keturunan langsungnya dari yellow atau yellow black, jika keluar cinnamon atau keluar cream, satin lebih bagus, itu bisa mengeluarkan trico atau torto juga. Akan tetapi cuma 5%, tidak lebih dari 10%. Dalam 6 kali beranak cuma 2 atau 3 aja yang keluar trico atau tortonya. Tidak semua, tapi jika kita bisa mendapatkan yellow atau yellow black secara visual, ataupun nanti jika ada F8-nya dari yellow, itu amat sangat bisa memproduksi trico dan torto di atas 60%. Betul, karena itu memang genetik degresif. Total degresifnya itu muncul setelah line ke-6 dan seterusnya, filial ke-6 dan seterusnya, bahkan sampai ke-8. Kalau filial dari sebelumnya hanya persentasenya dikit gitu. Jadi jangan salah antara yellow, cinnamon, sama cream ya kawan-kawan. Jadi kalau cream itu resesif, tapi kalau cinnamon itu masuk ke dominan, membawa genetik golden kalau cinnamon. Tapi kalau yellow itu ada di antaranya. Nah sekarang yellow yang mempunyai kekuatan genetik untuk menciptakan trico atau torto yang banyak dan cakep-cakep adalah yellow black. Yellow black itu kode genetiknya beda lagi dengan yellow, karena itu keturunan dari F, setelah F6 itu akan muncul yellow black. Yellow black ini dengan ciri khas seperti yellow pada umumnya, seperti yang tadi saya jelasin, tetapi dengan bulu-bulu di ujung bulunya itu ada semburat hitam. Jangan salah ya, membedain antara yellow black sama golden umbrus. Golden umbrus hampir menyeluruhnya hitam. Nah, ini golden umbrus. Ini golden umbrus. Tapi yellow black beda. Yellow black itu dari satu, kita ambil contoh dari satu bulu. Yellow black, bulu yang bawah ini akan cream atau kuning, tapi ujung di atasnya 3/4 hitam. Dan itu akan merata. Baik itu ada nanti yang cuma tipis ataupun hitamnya kuat sekali, hitam sekali. Itu genetiknya semakin hitam si titik-titik putihnya ini, genetiknya semakin kuat, semakin kental. Nah, dari situ kita bisa menciptakan trico atau torto yang cakep. Semoga bermanfaat video kali ini. Next time, video selanjutnya kita akan bahas tentang sable. Sable ini hamster yang unik juga dari Sirian, tapi memang warnanya agak sedikit kusam, berantakan. Tapi jika dikreasikan dengan beberapa varian yang tertentu lah, dia akan bisa keluar poly white yang sangat cakep. Oke, next time kita bahas lagi di video selanjutnya. Untuk lebih jelasnya tentang trico segala macam, bisa komen di video di bawah ini, akan kami jawab sebisa kami menurut pengalaman kami, atau di medsos-medsos kami, Facebook, Instagram,
WhatsApp segala macam itu ada di medsos-medsosnya di sini ya. Oke, thank you. Next time ketemu lagi, kita bahas lagi yang lebih detail lagi, lebih teliti lagi tentang hamster-hamster Syrian dan variannya yang sudah banyak sekali diciptakan oleh breeder-breeder di Indonesia. Semoga breeder-breeder ini semakin maju, semakin mantap kualitasnya. Jangan ternak yang gitu-gitu doang, kita semakin maju. Di Filipina, di Singapura sudah bisa impor, ekspor kemana-mana, di Indonesia bisa. Semangat buat breeder Indonesia, terutama Bali. Saya yakin kalau kita kumpul dan bersatu, kita bisa. Thank you.